selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir, mikir. Ya, itu juga lah. Di sini pada pagi jam 10 ya. Kebaktian mulai jam 8. Kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir, mikir. Alasannya nyari parkiran. Padahal kamu pulang. Ada kelamaan sarapan. Di sini nggak ada jauh. Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Mikir, mikir. Di sini nggak ada sebenarnya. Semua suka memberi, puji Tuhan. Haleluya. Ini ngomongin saya dulu kayak gitu sebenarnya. Saya tuh kayak gitu dulu, beneran. Istri saya sampai tegur saya. Ya, suatu kali saya itu dulu zaman joki tau saudara ya, joki 3-in-1. Oh ya. Nah, kami itu selalu dibantu sama satu joki ibu-ibu yang itu-itu terus pokoknya. Istri saya itu sama dia terus. Kalau pas dia udah enggak ada ya baru kita pakai yang lain, tapi kalau ada dia selalu dia. Dan suatu kali maksudnya istri saya mulai bangun hubungan dengan dia dan dia sering minta tolong sama kita. It's okay. Gitu. Suatu kali dia butuh pertolongan dari kita. Dan kita mau janjian di satu tempat gitu. Ya kan? Saya bilang sama istri saya, ini yang butuh siapa sih? Saya bilang gitu kan. Saudara, dia yang butuh kok kita yang susah gitu. Jadi istri saya telepon, "Di mana tuh?" "Oh, di sana, Bu. Boleh enggak tunggu di sana?" "Oh, boleh. Ayo sayang kita jalan sana." Oh, saya mulai marah-marah. Sampai akhirnya istri saya bilang, "Heh, kamu itu ya. Kita itu tidak diajar memberi. Kita itu diajar berkorban. Level memberinya orang Kristen itu berkorban. Jadi kalau kamu memberi cuman oh ya ini itu belum memberi. Bapak Ibu Saudara maafkan saya. Makanya kalau kasih persembahan buka dompet ambil yang paling nyakitin itu dia memberi. Begitu buka, ah kenapa gua bawa yang ini, ya udah gitu. Itu dia memberi. Ya kalau cuman makanya. Kalau di gereja, karena saya dulu begitu, saya tahu nih muka-muka orang yang ngasihnya dikit, gua tahu nih. Ciri-cirinya dari sini kelihatan. Nih ya, kalau terutama yang cowok nih, gua tahu nih. Kalau ngambil duit, tangan masuk kantong, terus keluarnya lama, pasti dikit keluar. 2000-an kemana sih? Tapi perasaan udah gua tandain. Ya, salah kantong, tensin banget. Kantongnya udah di sini. Sorry, lewatin dulu boleh. Saya pernah gitu soalnya. Sorry. Berdua. Mengangkot. Bayar berdua. Kok omongan gak sesuai kelaku. Malah sibuk WhatsApp-an. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Mikir, mikir. Gak ikut-ikut aku. Atut saya gini. Saya pernah pelayanan saudara ke daerah, saya gak tahu lupa namanya. Jadi dari Jakarta naik pesawat ke Samarinda. Dari Samarinda naik mobil ke Kutai Kartanegara. Dari Kutai Kartanegara saya masih jalan lagi 1 jam, naik mobil lagi. Terus kemudian dari situ kita naik sampan. Ya perahu kecil, yang orang Kalimantan besar. Ada orang Kalimantan sini? Ada. Yang mana? Ada. Ada ya? Nah, Kalimantan Tengah, Kalimantan mana? Timur. Kalimantan Timur, nah.
Naik sampannya itu saya pikir cuma 20 menit tuh. Naik sampannya itu hampir 5 jam. Itu kapal yang kecil. Melewatin sungai yang gede-gede di Kalimantan gitu. Itu kalau buaya bersin, kebalik kita. Saya udah, Tuhan tolong ini, saya lihat kanan kiri. Terus kita sampai ke satu tempat. Wah luar biasa, kampung di tengah. Di tengah-tengah apa di pedalaman sana. Itu anak Tuhan semua. Wah luar biasa, saya bilang, dahsyat. KKR dengan alat yang seadanya. Wah puji Tuhan. Dan waktu pendeta nyanyi, pendeta korban saudara. Itu gak ada yang WhatsApp-an. Saya bilang, wah ini orang Jakarta harus belajar dari orang sini. Pendeta bilang, bukan pak, di sini gak ada sinyal pak. Makanya mereka kayak gitu. Bilang, oh sama aja. Kalau ada sinyal mereka juga WhatsApp. Nah, maksud saya gini, Bapak Ibu Saudara. Saya tahu sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, saya tahu kadang-kadang ya, enggak semua yang begini, tidak semua khotbah itu bagus. Ya. Betul? Betul? Ayo, jangan bohong. Iya. Ya. Ada pendeta yang mungkin ngomongnya terlalu ngalor ngidul, ada aja gitu. Ada yang lama banget. Ya kan? Ada macam-macam dan mungkin sekilas, tapi begini, Saudara. Tapi begini. Firman adalah firman. Amin. 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 Separah apapun pendetanya, tapi kalau dia mengucapkan firman, yang kita percaya mengubah hidup saya dan hidup saudara adalah firman. Amin. Jadi prinsipnya begini, kalau hati kita terbuka, hati kita menerima, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mau pendetanya khotbahnya bagus, kalau hatimu enggak kebuka, Bapak Ibu Saudara, kamu enggak ngalami apapun. Amin. 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 Jadi kuncinya adalah mari kita buka hati. Dan yang kedua, kita hargai hamba-hamba Tuhan yang ada di muka ini. Setuju? Setuju. Setuju? Ya. Saya enggak WhatsAppan, Pak. Cuma Instagram sama aja. Setiap bulan kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang, kamu cinta keluarga Tuhan. Mikir, mikir. Sekarang kan COVID, Pak, gak boleh berkerumun, harus langsung pulang. Oke, gak apa-apa ya. Pesan. Kok omongan gak sesuai kelagu.